hal yang tak boleh Anda lakukan saat perut kosong. Saat perut kosong, terutama saat bangun tidur, Anda tidak boleh mengkonsumsi sembarangan makanan. Jangan sampai makanan yang Anda konsumsi membahayakan kesehatan Anda, terutama kesehatan perut Anda. Hal ini dikarenakan perut dalam keadaan kosong sangat rentan dengan penyakit saat mengkonsumsi makanan tertentu. Ada beberapa makanan dan kegiatan yang sebaiknya tidak Anda konsumsi atau Anda lakukan saat perut masih kosong. Berikut hal yang tak boleh Anda lakukan saat perut kosong. 1. Minum kopi bangun tidur. Perut kosong, jangan langsung minum kopi. Kopi mengandung asam yang dapat menyebabkan heartburn dan masalah pencernaan lainnya. Hal ini akan semakin parah jika tidak dibarengi dengan sarapan. Hal ini bisa menyebabkan defisiensi serotonin yang dapat membuat mood atau suasana hati menjadi buruk sepanjang hari. 2. Minum obat antiinflamasi atau anti radang. Hal berikutnya yang tidak boleh Anda lakukan saat perut kosong yaitu minum obat, terutama minum obat antiinflamasi atau obat anti radang seperti aspirin, paracetamol, dan obat antiinflamasi lainnya. Jika Anda nekat minum obat ketika perut kosong, maka dapat menyebabkan masalah serius seperti iritasi lambung. Baiknya Anda makan terlebih dulu sebelum Anda minum obat. 3. Minum jus atau makan buah yang mengandung asam. Kita juga tidak boleh makan buah atau minum jus buah, terutama yang mengandung asam. Hal ini dikarenakan buah bersifat asam dapat menyebabkan iritasi perut atau lambung. Hal ini akan semakin parah jika Anda memiliki riwayat sakit maag. 4. Olahraga berat bangun tidur pagi hari. Olahraga tentu sangat baik sekali untuk kesehatan. Namun hal ini sangat tidak dianjurkan jika perut Anda dalam keadaan kosong, terlebih olahraga berat. Olahraga berat akan menguras energi dan tentu tidak baik jika perut Anda masih kosong. Demikianlah informasi tentang hal yang tak boleh Anda lakukan saat perut kosong. Semoga informasi di atas bermanfaat. Terima kasih.